ngaku punya tabungan di Amerika hingga member hotel mewah Barbie Kumalasari kepergok pakai tas KW dan disindir pedas Nikita Mirzani. Alama sedih aku tuh. Dilansir gridpop.id, sudah bukan rahasia lagi bila Nikita Mirzani adalah sosok artis yang belak-belakan. Seolah tak kapok sudah pernah ditangkap polisi, Nikita Mirzani hingga kini masih kerap menyindir orang lain. Belakangan ini lewat unggahan instastory-nya, Nikita Mirzani menyindir Barbie Kumalasari. Dalam tayangan sesi yang diunggah di YouTube Star Pro Indonesia pada Jumat 26 Juli 2019 lalu, Barbie menunjukkan isi tasnya. Pada sebuah dompet panjang berwarna pink tampak sedikit kartu ATM dan kredit yang dimilikinya. Menariknya, Barbie mengaku punya tabungan di Amerika serta kartu member hotel mewah di luar negeri. Banyak kartu kredit, ada kartu tabungan di Amerika, terus ada flash, ada kartu member di hotel di luar negeri yang nilainya fantastis, ada, ujar Barbie Kumalasari. Saat ditanya mengenai kepemilikan tabungan di Amerika Serikat, Barbie mengaku pernah tinggal di negara tersebut. Ini sampai tabungan di luar negeri, kenapa sih Barbie? Tanya sang pemandu acara. Aku dulu sempat tinggal di Amerika, ujar Barbie. Tak disangka tayangan ini mendapat reaksi dari Nikita Mirzani. Namun Nikita justru salah fokus dengan tas yang dikenakan oleh Barbie. Dirinya mengklaim bahwa Barbie mengenakan tas KW alias palsu. Yang pernah tinggal di Amerika, pes punya tabungan di Amerika, lalu punya kartu hotel mewah yang katanya harganya bombastis. Cuma mampu beli tas Gucci KW, alamak. Tulis Nikita Mirzani dalam unggahan instastory-nya via Instagram Lambe Nikmir. Barbie dari Indo sukanya pakai tas KW mulu, sedih aku, tulisnya lagi.